Lagi-lagi LVS Rolling permalukan Nikita Mirzani dengan ini. Siapa yang tak tahu dengan LVS Rolling? Namanya mencuat ke permukaan semenjak dirinya mampu meluluhkan hati si Billy. Ya, Billy Saputra, adik mendiang Olga Saputra, mantan Hilda Fitria Khan yang mengakhiri hubungan karena tak mendapatkan restu dari keluarga. Kini Billy telah membina hubungan baru dengan sosok wanita cantik yang dikenal dengan nama Elvia Serolin. Hubungan Billy dan Elvia Serolin tak bersih dari kabar miring. Beberapa minggu lalu mereka sempat diterpa gosip hubungan mereka telah kandas. Apalagi Billy dan Elvia sama-sama hobi melakukan prank putus atas hubungan mereka berdua. Bukan cuma sekali dua kali prank putus mereka lakukan, tapi banyak kali sehingga tak terhitung. Namun yang menjadikan kabar burung itu seakan nyata adalah turun tangannya si ratu nyinyir bin sensasional Nikita Mirzani yang secara terang-terangan mengungkapkan bahwa hubungan Billy dan Elvia Serolin sudah putus. Malah Nikita tanpa rasa canggung langsung menjodohkan Billy dengan Pici Ramlan, keponakan Ola Ramlan. Elvia dan Carolin ya, mereka udah putus. Elvia Serolin yang cuek bebek tak peduli atas pernyataan Nikita Mirzani menjadikan gosip itu pun semakin panas digoreng. Lihat ya, ada Pici di sini. Pici, lagi lo datang. Namun Elvia tak bisa mendiamkan hal itu karena dia sangat sayang terhadap Billy Saputra. Elvia Serolin cukup cerdas membaca keadaan dan tak ingin memberi ruang bagi sosok perempuan lain untuk mendapatkan hati pasangannya, yaitu Billy Saputra. Angkat aku sampai atas. 1, 2, 3. Sekali lagi ia ingin menegaskan bahwa hubungannya dengan Billy Saputra baik-baik saja. Keseruan dan kemesraan mereka berdua menjadi saksi tak terbantahkan bahwa omongan Nikita Mirzani beberapa waktu lalu adalah isapan jempol belaka. Jadi malu nih si Nyai, tapi Niki tak punya rasa malu. Lalu bagaimana menurut kalian? Komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.